Mahasiswa pecinta alam Mapala, Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Serang, Senin 23 September 2019. Pada aksi tersebut, dua orang massa aksi melakukan tetrikal gantung diri di atas tiang bambu sebagai tanda duka cita atas tercemarnya aliran Sungai Ciujung yang menahun. Selain melakukan aksi tetrikal, mahasiswa tersebut bergantian berorasi dan membacakan puisi yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pencemaran. Selain itu, massa aksi juga membawa air limbah Ciujung di dalam botol dan juga spanduk-spanduk berisikan kritikan. Demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan berjalan dengan lancar. Peringatan dari Ozon Sedunia, Agraria, terus hari apa? Hari Demokrasi kita bungkus satu di sini dan semua permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di seluruh Indonesia akan kita angkat di sini, kita utarakan. Kalau untuk di Kabupaten Serang terkait Ciujung seperti apa? Ya, terkait Sungai Ciujung. Nanti Bapak atau Ibu kalau mau tahu asli airnya seperti apa, kita ada bawa, kita lihat aja. Sampai saat ini juga masyarakat kesusahan, banyak yang ngeluh, kata-kata. Coba kalau nggak percaya ke sana. Tuntutannya apa ini? Kita nggak punya tuntutan. Kita nggak ada tuntutan. Kita cuma punya cita-cita. Sungai kami yang terbesar di Banten, 142 km mengalir dari pegunungan Halimun Salak sampai ke Banten Utara, pantai. 142 km sebagai sungai terbesar di Banten. Seperti dulu lagi, sungai kami bisa dipakai buat mandi, mencari ikan. Bubu itu sekarang sudah menjadi hanya pajangan saja. Tidak bisa dipakai, tidak dapat ikan. Jadi sekarang bubu itu cuma jadi pajangan aja.